saya melihat rombongan pertapa melarung sesaji di samudra duka, seperti merayakan bahasa ibu, membaca nubuat rahasia di jarum arloji. Ada yang pulang, ada yang kemudian bertualang. Kita bermakna hanya dalam jalinan cerita yang ditukar cakapkan. Ya, seperti kenangan saja. Kita memperjuangkan hidup karena tahu akan berakhir, meski tak bisa menentukan kapan. Tapi kau bisa memilih cara menjalaninya.